السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa lintifa' wa l'ifadata wa l'istifada wa l'hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa dua ila l'uda wa talalat ala l'khayr ibtiqa'a wajihillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sudah masuk pada malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Kita nak pesankan jangan tinggalkan amalan-amalan ini pada 10 malam yang terakhir, terutama sekali malam-malam yang ganjil. Satu, solat Isyak dan solat subuh berjamaah, jangan tinggal. Yang kedua, solat tarawih dan solat witir bersama dengan imam sampai habis. Yang ketiga, membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang keempat, membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam. Bermula daripada malam inilah, membaca sekurang-kurangnya surah Yasin, kalau kuat sekali. As-Sajadah sekali, Az-Zalzalah dua kali, At-Takathur sekali, An-Nasr. Iza ja'a Nasrullahi wal-Fatih, itu empat kali. Al-Kafirun empat kali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas, itu paling kurang. Dan yang terakhir, bersedekah pada setiap malam. Ini tangkap gambar dan kongsi-kongsikan pada yang lain. Paling kurang slide ini, paling kurang. Nah, adapun baca Quran, solat, itu memang kita dah biasa amalkan. Yang ini jangan ditinggalkan. Baik, setiap satunya kenapa tu? Sebab untuk solat Isyak dan subuh berjamaah, Nabi sebutkan man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang mendirikan solat Isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan sembahyang sunat separuh malam. Maksud dia solat sunat daripada maghrib, dua rakaat salam, angkat lagi, dua rakaat salam, angkat lagi, tak berhenti daripada maghrib sampai tengah malam. وَمَنْ صَلَّ سُبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Dan sesiapa yang mendirikan solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah
dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam, mula daripada maghrib, 2 rakaat, salam, angkat lagi, salam lagi, angkat lagi, berterusan, walaupun dia tidak mendirikan solat itu, cukup dengan 2 solat ini. Sehingga kalau berlaku malam Lailatul Qadar dan dia sempat untuk solat subuh berjamaah, maka dia dapat juga pahala malam tu, dia dapat juga. Itu disebut oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Madhi bi Syarhi Sunan At-Tirmidhi. Jadi jangan tinggal. Nah, ini syarat paling minimum untuk dapat Lailatul Qadar. Apa dia? Solat subuh berjamaah itu paling minimum. Jadi ini pastikan, ini kita dah bagi jalan ni supaya kita jangan tinggalkan. Nah, sebab kita zaman akhir ni zaman berat untuk beramal. Biarlah sesuatu yang mudah jangan ditinggalkan. Nah, al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah jangan sampai tertinggal kerana yang payah. Baik, itu yang pertama. Slide saya dia jadi macam tak ter Nina. Ini sebenarnya itu kemudian, ini yang kemudian. Baik, ini yang kedua, solat tarawih dan witir bersama dengan imam sampai habis. Kalau imam solat 20 dan 3, kita ikut sampai habis. Kalau solat 8 dan 3, ikut sampai habis. Balik rumah nanti sambung balik. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam. Sesungguhnya sesiapa yang solat qiyam bersama imam, hatta yansarifa, sehingga imam habis, maksud imam selesai solat, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya seperti mengerjakan solat sepenuh malam. Nah, ini cara yang kedua untuk kita dapat qiyamul lail, pahala qiyamul lail malam tu. Yang ini, nah. Ini tapi ini khusus untuk solat, khusus untuk bulan Ramadan. Hadis ini khas untuk bulan Ramadan. Sebab itu kalau imam solat 23 rakaat, ikut sampai habis. Kalau 11 rakaat, ikut sampai habis. Nanti balik ke rumah, sambung. Tujuannya kita nak ambil pahala seperti mendirikan qiyamul lail sepenuh-penuh malam. Innal rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu baqiyatu lailatihi. Sesungguhnya seseorang apabila solat qiyam, maksudnya solat tarawih bersama dengan imam, sehingga dia imam selesai dengan witir, dia dihitung untuknya mendapat pahala solat selebih malamnya, maksud sepenuh malam. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafata. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, amana rasulun bima, sampai habis pada satu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupkannya. Cukupkannya itu apa maksudnya tu? Kata Al-Imam An-Nawawi, kalaulah dia tidak mendirikan solat malam pada malam tersebut, 2 ayat tadi itu ganjarannya cover solat malam sepenuh malam. Nah, dan siapa yang baca waktu malam 2 ayat ni, dia terpelihara daripada keburukan syaitan. Semalam saya dah sebut syaitan kumpulannya adalah apa? Iblis adalah Ifrit. Ketua kepada syaitan adalah Iblis. Ketua kepada Iblis adalah Ifrit. Adapun jin, jin walaupun dia asalnya jan, kemudian jin, kemudian jin Islam, ada yang jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut syaitan tadi tu. Baik. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, 2 ayat ini itu
mencukupinya kalaulah malam itu dia tidak qiyamul lail, maka dia mendapat pahala qiyamul lail. Mudah sangat-sangat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia qiyamul lail, maka jadi nilai tambah untuknya. Membaca Al-Quran, dia dapat pahala membaca Al-Quran sama ada di dalam atau di luar solat. Ingat tak saya sebut di sini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sebutkan ayuhibbu ahadukum ayyarji'a ila ahlihi ayyajida thalatha khalifatin nizamin siman. Mahukah kamu, salah seorang di antara kamu ataupun kamu balik ke rumah jumpa tiga ekor unta yang gemuk dan yang bunting? Maksudnya 6 ekor. Lalu sahabat mengatakan, 6. Ya, siapa yang tak nak? Sebab unta adalah lambang kekayaan ketika itu. Lalu kata Nabi SAW, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. Tiga ayat yang dibaca salah seorang di antara kamu dalam solatnya, maka itu lebih baik daripada tiga ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Fa arba'u ayatin, kalau empat ayat, maka lebih baik, empat ayat itu lebih baik daripada empat ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Ini, dengan dua ayat ini, dapat pahala-pahala begitu. Perkara-perkara yang melibatkan akidah kerana ayat tersebut menceritakan tentang keimanan dan amalan secara umum. Terselamat daripada segala keburukan, sama ada keburukan syaitan, manusia, lain-lain. Mendapatkan kebaikan. Jangan tinggal. Ini bukan hanya untuk bulan Ramadan. Untuk di luar Ramadan juga. Satu lagi cara untuk mendapat pahala qiyamul lail seluruh malam, membaca 100 ayat Al-Quran. Ini mudah, ini mudah. Kenapa? Maghrib saja kita dah 21 ayat kita baca. Tak termasuk surah. Belum lagi Isyak, belum lagi Tabarak yang kita baca. Man qara'a mi'ata ayatin fi laylah kutiba lahu qunutu laylatin. Sesiapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulis baginya pahala solat sepanjang malam ini di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Baik, membaca sekurang-kurangnya surah As-Sajdah sekali, Yasin sekali, Al-Mulk sekali, Az-Zalzalah dua kali, At-Takatsur sekali, An-Nasr empat kali, Al-Kafirun empat kali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Kenapa tu? Setiap satunya ada fadilat. Dan minimum, ini minimum. Bukan baca banyak tu je, itu paling minimum. Surah As-Sajdah Nabi sebutkan, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam tanzil as-sajdah wa tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, maksudnya tidak tidur malam, sehingga baginda membaca alif lam mim tanzil surah as-sajdah dan tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Kalau letih sangat nak kena pilih salah satu di antara dua, maka pilihlah surah al-mulk. Surah Yasin ini memang sudah makruf, tuan-tuan dah hafal dah pun. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam, malam bermula daripada maghrib sampai subuh, untuk mencari keredaan Allah, akan diampunkan dosanya. Ini tak kira malam. Ini tak kira malam. Nah, dan ini juga termasuk di luar Ramadan. Surah Al-Mulk sudah biasa kita baca. Inna suratan minal Quran 30 ayatan. Sesungguhnya ada satu surah daripada Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Ya, surah ini akan memberi syafaat kepada seseorang. Di sini digunakan rajulin. Rajulin lelaki. Nah, dan dhamir wa ghufira lah hatta ghufira lah juga. Ha, jadi, muslimat yang baca hadis ni jangan sedih pula. Sebab ni untuk lirajulin.
Mana perempuan tak ada? Ini namanya itlaqul juz'i bima'na al-umum. Itlaq menyebut rajul itu lelaki, ai maksud perempuan juga termasuk. Hatta ghufira lahu, sehingga diampunkan. Selagi tak diampunkan, surah ini akan minta Allah supaya orang yang membacanya diampunkan. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Dan surah ini penghalang dan penyelamat daripada azab kubur. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin manahu Allahu biha min azabil qabr. Sesiapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, Allah akan menghalangnya daripada siksa kubur dengan keberkatan surah ini tadi. Wa kunna fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Kami pernah menamakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-mani'ah, penghalang atau pelindung daripada azab kubur. Wa innaha fi kitabillahi surah, sesungguhnya ia dalam kitab Allah adalah suatu surah. Man qara'a biha fi kulli lailatin faqad akthara wa ataba. Sesiapa yang membacanya pada setiap malam, maka sesungguhnya dia banyak mendapat pahala dan melakukan perkara yang baik yang benar. Ini dalam Ramadan dan luar Ramadan. Surah Az-Zalzalah, sekali membacanya pahalanya menyamai pahala membaca setengah Al-Quran. Idza zulzilah ta'dilu nisf Al-Quran. Surah Az-Zalzalah menyamai pahala membacanya setengah Al-Quran. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth Al-Quran. Qul huwallahu ahad menyamai pahala membaca 1/3 Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Surah Al-Kafirun menyamai pahala membaca 1/4 Al-Quran. Baik. Surah At-Takatsur, pendek je tu surah At-Takatsur ni. Tapi Nabi pernah tanya, ala yastati'u ahadukum an yaqra'a 1000 ayatin fi kulli yawm? Apakah ada salah seorang di antara kamu yang mampu membaca 1000 ayat setiap hari? 1000. Surah Al-Baqarah tu 286 ayat ni, 1000. Sebab tu sahabat bagi tahu begini, wa man yastati'u dhalik? Siapalah yang sanggup baca 1000 ayat sehari itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakum mutakathur? Apakah salah seorang di antara kamu mampu membaca alhaakum mutakathur? Siapa yang tak mampu? Ya? Syekh Fahmi Zamzam pernah bagi tahu ada seorang di Indonesia terkenal dengan pandai buat air selusuh. Air selusuh ni air untuk orang mudah mengandung, mudah delivery. Syekh Fahmi pergi jumpa dengan orang ini. Saya rasa saya postpone cerita benda ni, ada sebab-sebab tertentu. Kalau nak dengar, tutup internet. Lepas ni baru saya cerita. Tadi sahabat kita datang jumpa saya, bagi tahu saya pernah sebut di sini adalah zaman kita ni bukan zaman fitnah, tapi zaman fitan, zaman fitnah-fitnah. Kebenaran itu dilihat seperti sesuatu yang mengancam. Lalu dikatakan ia tidak elok, walhal ia satu kebenaran. Kemudian beliau bagi tahu juga tadi, apa yang berlaku saya tak tahu, ada nama macam tu ya, lalu diviralkan sampai katanya menjejaskanlah perniagaan seseorang. Kita sebagai orang yang berpegang kepada ajaran Islam di akhir zaman ni, apa makhraj dia, apa jalan keluar daripada semua fitan ini? Satu, kita mesti menyedari zaman ini zaman fitan. Mesti itu dulu. Mesti kita realize zaman ini zaman fitan, bukan zaman fitnah dah. Zaman fitnah, fitnah. Yang kedua, hendaklah kita ada satu stand
Stem kita ialah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang satu berita pada kamu, tabayyun dahulu. Fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun dahulu. Jangan terus terima. Nah, jangan terus blasting, send too many. Nah, nanti kadang-kadang menyebabkan satu perkara yang besar yang melibatkan rezeki orang lain, melibatkan maruah orang lain. Sebab itu bila dapat berita, tenang-tenang dulu. Tak perlu di-send too many. Lebih bagus jangan di-send kepada orang lain. Biar sampai kat kita, kita baca, ya Allah, padam terus. Belum tentu berita itu berita yang betul. Tambah melibatkan rezeki orang lain, kesian. Nah, mungkin berlaku kekhilafan ataupun terlepas pandang. Nah, PM bagi tahu, tuan, makanan tuan begini-begini. Nah, apa salahnya daripada di viralkan tu tak elok ya. Kalau kita buat orang begitu, mungkin satu hari orang buat dengan kita gitu juga. Nah, if'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Seperti mana buatlah semahu kamu, tapi ingat seperti mana kamu buat pada orang, seperti mana kamu berhutang dengan orang, kamu akan dihutangi. Itu nah. Kemudian yang ketiga, hendaklah hadapi zaman ini dengan ilmu. Cara nak dapat ilmu macam inilah. Datang majlis ilmu bertalaqqi sebegini. Sebab bila mengaji ilmu bertalaqqi, dia mesti ada satu yang tak jumpa pada yang tempat lain. Apa? Adab. Adab. Ha? Bila kita mengaji begini, kita jaga adab. Adab itulah nanti akan bagi keberkatan. Sehingga kita tahu orang ini bagus. Orang ini alim, salih. Orang ini menyebarkan dakwah. Bukan setahun dua, dah banyak tahun. Tiba-tiba, katalah ada orang menulis ataupun menyebut yang tak baik tentang dia. Orang yang beradab, pengaji tahu. Berapa lama dah kita dapat manfaat daripada ilmu syekh ini, fulan ini. Maka bila datang suara-suara ni nakal sebegini, jangan terus kita telan. Nah, kita anggap dia sebagai inilah zaman fitnah. Begitu. Nah, jadi dengan internetnya, dengan YouTube, dengan Facebook, memang luar biasalah zaman ini. Nak buat pahala senang, nak buat dosa pun senang. Jadi ditanya orang pada kita, individually, buat pahala senang ke buat dosa senang? Semula ya, ditanya orang individually ini, buat dosa senang ke buat pahala senang? Tepuk dada tanya. Jangan selera, selera dia tak jadi. Sebab selera tu dia melibatkan nafsu. Nafsu tu ada kaitan dengan tamak. Tamak, semua hurufnya berlubang. Ta, mim, ain, semua berlubang. Maksudnya dia tak akan puas. Nah, kerana itu tanya iman. Jawapannya ialah senang buat. Saya nak dengar jawapan senang buat pahala, dosa juga akhir-akhirnya. Saya nak ingin dengar jawapan tadi. Nah, senang buat pahala ke senang buat dosa? Saya ingin nak dengar jawapan senang buat pahala. Tadi kan dosa. Tak apalah tu. Saya pun bagi hin-hin sikit. Dan saya nak dengar pahala. Dosa juga akhirnya. Senang buat pahala. Kan semalam ma'ajah eh? Kita sebut astagfirullahalilmu'minina walmu'mina tak sampai pun 5 saat. Pahala berapa kita kata semalam? Taklah exactly ya. Tak exactly. Tapi kalau hitungan secara kasar gitu 3 bilion. Ha? Senang je. Ha. Mengumpat orang lagi senang usas ya bagi kamu. Bagi kamu. Bohong orang senang usas bagi kamu.
Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan, "Ma kunna nakdzibu wa la na'rifu al-kadziba." Kami tak pernah bohong dan kami tak tahu bohong apa dia, tak tahu. Bohong dia apa dia, tak tahu. Kita dalam nak cakap sungguh ni boleh bohong. Dalam bersumpah ni, wallahi wa billahi wa ta'ala, itu pun bohong. Ha. Ada satu amalan, kalau kita baca, yang tu pun tak boleh cerita juga. Zaman fitnah, jadi kita terjaga untuk membicarakannya. Itulah saudara kita datang tadi dekat saya, dia melahirkan rasa chorus dan concern. Memang betul, terutama sekali budak-budak muda, begitulah. Yang penting mengaji macam ni, mengaji talaqqi macam ni, baru ada keberkatan. Kalau dapat ilmu daripada YouTube tu tak salah, tapi kita tak tahu orang yang bercakap tu ahli tak dalam bidang dia. Kadang-kadang kalau sekadar pandai bercakap, belum tentu pandai bercakap kan, contoh, belum tentu dia menguasai apa yang dia cakap. Sebab itu tiga ilmu ni mesti kita kuasai di akhir zaman ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, mesti. Kalau tak ada ilmu tasawuf, jadi sombong, jadi bangga diri. Walhal ya Allah, apalah kita ni dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi mana-mana majlis ilmu talaqqi begini datang, walaupun kita tak memahami sangat, insya-Allah akan dapat tiga dalam majlis ilmu macam ni. Satu, akan dapat ilmu. Dua, akan dapat barakah, keberkatan. Sebab al-ilmu tajidunahu fi kulli syai', walakin barakatul ilmi tajidunaha fi salihin. Ini pesan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki, dan ini juga pesan guru beliau As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadwi. Nah, dihafal oleh elok. Al-ilmu tajidunahu fi kulli syai'. Sebab ini penting, boleh dihafaz nanti. Muslimin ni nampak tak Muslimin? Muslimin kalau tak nampak nanti send kat group. Kalau tak nampak Muslimin, lepas pengajian boleh tengok nanti. Ataupun minta tolong buat macam ni sikit bagi Muslimin nampak.
تعلم أشياء. العلم تجدونه في كل شيء. Ilmu kamu akan dapati dia, kamu boleh dapati dia fi kulli syai, pada sini sikit je. Yang tu saja. Ah, baik. Ah. Yang sana pula tak nampak. Belakang sikit saja. Sikit saja. Itulah hikmahnya siapa duduk depan. Orang duduk depan selalu dapat first apa? Sesuatu yang mula-mula dia selalu dapat. Al-ilmu, ilmu tajidunahu fi kulli syai. Kamu boleh dapati ia, ilmu tadi, pada mana-mana. Internet, buku. Walakin, akan tetapi, barakatul ilmi, keberkatan ilmu tu. Tajidunaha fi salihin. Kamu jumpanya pada orang yang salih. Kata guru kita, Syekh Fahmi Zamzam, beliau bagi satu perumpamaan dan bagi satu analogi yang mudah. Begini, kalau orang-orang yang bukan Islam, termasuk orientalist, orang orientalist tu, mereka mengaji juga ilmu Islam ni. Dan kadang-kadang lebih mendalam daripada kita lagi. Tapi mereka kalau mengajar, tak ada pun beruduk. Tak beruduk. Jadi ilmunya jadi blunt, jadi tumpul, kurang, tak ada barakah. Maaf kata beliau lebih daripada tu, dia nak mengajar tu, dia baru saja tadi bersama, maaf ya, dengan isterinya. Mana dia tahu mandi wajib. Tapi lepas tu dia mengajar. Mana dapat barakah ilmu kat situ. Ha, kita sebelum nak mengaji, mengajar, kita baca dulu Fatihah kepada guru kita, pada masyayikh yang telah berjasa menyusun kitab, bagi kita elok, senang belajar. Situ penuh dengan adab. Ketika menyebut nama mereka, terus kita doa Rahimahullah. Itu jumlah doa iya khabariyah lafzan isya'iyah maknan, iaitu semoga Allah merahmati mereka. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apakah salah seorang daripada kamu mampu membaca Al-Hakum Mutakathur? Mampu sangat. Jadi baca ayat ini itu seperti membaca 1000 ayat pada satu hari. Surah An-Nasr, Nabi menyebutkan qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul qur'an wa idza zulzilatil ardu rubu'ul qur'an wa idza jaa nasrullahi rubu'ul qur'an. Jadi qul ya ayyuhal kafirun seperti membaca 1/4 al-Quran tu yang baca 4 kali. Wa idza zulzilah ini 1/4 juga dibaca 4 kali atau setengah, sebab hadis yang pertama tadi kita kata setengah, nak baca 4 pun khair. Dan idza jaa nasrullah baca 4 kali, itu yang kita sebut 4, tapi itu jumlah yang paling minimum. Lebih daripada itu lebih bagus. Al-kafirun kita kata tadi 4, al-ikhlas itu sangat banyak manfaatnya, membolehkan orang yang membacanya masuk ke dalam syurga. Nah, satu kali membacanya seperti membaca 1/3 Al-Quran. Begitu juga Al-Falaq. Itu ayat yang antara yang sangat besar kebaikannya dibanding ayat-ayat yang lain. Alam tara ayatin unzilatil laylata lam yura mithluhunna qattu. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam tadi yang tidak setanding fadilatnya, sepertinya sama sekali. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kali. Kalau qul, kalau al-falaq dengan an-nas istilahnya mu'awwidatani ataupun mu'awwidatain. Kalau campur dengan al-ikhlas jadi 3, tu namanya al-mu'awwidat. Al-mu'awwidat. Kalau 2, al-falaq dengan an-nas al-mu'awwidatani au ataupun au al-mu'awwidataini. Biasa kita sebut mu'awwidatain. Jarang kita sebut mu'awwidat. Mu'awwidat itu campur dengan surah Qul Wallahu Ahad. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang.
InsyaAllah Allah jaga. Siapa yang baca tiga kul ni tiga kali pagi, Allah akan jaganya sampai ke petang. Siapa yang baca petang, Allah jaga sampai ke pagi. Bermakna kalau dia dah baca petang, tak baca malam pun tak apa. Nah, sebab kekuatan tiga surah ini. Saya tak cukup masa nak syarah ini, kalau tak saya akan syarah panjang. Nah, surah An-Nas termasuk. Baik. Yang keenam tadi, bersedekah pada setiap malam. Terutama sekali malam-malam yang ganjil, yang sangat diharapkan malam itu Lailatul Qadar. Pasti dia berlaku pada 10 yang akhir. Bila? Malam yang ganjil. Bila? Wallahu'alam tak tahu. Esok hari saya di Radio Aikim pukul 8.30 sampai 8.30. 8.30 sampai 9.30. Esok saya akan bicarakan tentang Lailatul Qadar. Sempat-sempatkan diri esok nah, mendengar Radio Aikim pukul 8.30 topik Jumaat sampai 9.30. InsyaAllah saya akan ceritakan kenapa dipanggil Lailatul Qadar. Nah, apa rahsianya? Apa kebaikannya pada umat? Bila ia berlaku? Apa fadilat? Macam mana nak mendapatkannya mengikut hadis dan mengikut pengalaman rohani para alim ulama. Disebut dalam kitab, bukan sebarangan. Nah, nak tahunya esok hari ya, insyaAllah. Mari kita sambung hadis yang ke-32 pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah ceritakan azab kubur, kemudian fitnah kubur. Ini macam mana kita nak terhindar daripada fitnah dan siksa kubur. Orang yang meninggal pada malam atau hari Jumaat. Malam ni malam Jumaat dah ni. Malam ni namanya malam Jumaat. Nah, esok namanya hari Jumaat. Walaupun malam ni dan esok itu miliknya Jumaat. Sebab itu terjemahan Indonesia dilihat lebih tepat. Kenapa? Orang Indonesia sebut ini malam hari. Esok siang hari. Kerana hari ini malam dan siangnya dipunyai oleh Jumaat. Boleh? Sebab itu malam ini kita berniat untuk esok. Nawaitu sauma ghadin. Sahaja aku berpuasa esok. Nah, maksudnya esok hari. Esok hari. Kalau ini malam hari. Mari hari itu hari apa? Hari Jumaat. Nah, sebab itu terjemahan Indonesia lebih tepat. Sebab orang Indon sebut malam hari. Malam, malam untuk hari Jumaat. Esok siang hari, siang untuk hari Jumaat. Kalau kita ni kan malam, esok kan siang. Nah, Masya Allah. Sebab itu ada syarahan di setiap istilah itu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yawmal jumaah atau lailatul jumaah illa waqahu Allahu fitnatul qabr. Tidaklah seorang muslim, ini termasuk muslimah, meninggal dunia pada hari Jumaat esoknya atau malamnya, malam ni, melainkan Allah akan melindunginya daripada fitnah kubur. Ini ada syarahnya. Syekh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, orang Kashmir, alim. Beliau mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, "Kana al-fadlu min adami su'al." Tuan-tuan ingat tak yang kita sebut fitnah tu merujuk pada apa? Fitnah adalah, fitnah kubur adalah soal kubur. "Kana al-fadlu min adami su'ali liman mata yawm al-jum'ah." La man mata qablu wa akhara dafnahu ila yaumil jumaah. Kelebihan dengan tidak ditanya tadi tu, malaikat tak tanya dalam kubur, kelebihan tu adalah kepada sesiapa yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, bukan kepada sesiapa yang meninggal sebelumnya, Khamis ataupun Rabu, kemudian diakhirkan pengebumiannya pada hari Jumaat. Tak. Bukan dikuburkan hari Jumaat, tapi meninggalnya hari Jumaat. Walaupun nanti mungkin ada proses mayat, whatever, dia dikebumikan hari Ahad, umpamanya. Tapi dia meninggal hari
Jumat atau malam Jumat, maka dia terlepas daripada fitnah kubur, ai siksa kubur. Syekh Muhammad Abdul Rahman Ibn Abdul Rahim Al-Mubarakpuri, beliau mensyarahkan qawluhu, sabda Nabi yang kita sebutkan tadi, tidaklah seorang Muslim meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Apa kata beliau? Al-Zahir, yang pendapat yang jelas bahawa lafaz aw li tanwi' memberi maksud untuk tanwi' berjenis-jenis, la li syak, bukan bermaksud keraguan. Nah, aw tu bukan pada hari Jumaat, kan aw kat sini. Ya, aw kat sini ni. Aw di sini ni bukan untuk, bukan menunjukkan Nabi ragu-ragu hari Jumaat ke malam Jumaat, tak. Tapi ini untuk litanwi, memperbagaikan. Maksud pada hari Jumaat dia meninggal atau dia meninggal malam Jumaat. Bukan Nabi ragu tak pasti hari Jumaat ke malam Jumaat. Hari Jumaat ke malam Jumaat, ya? Tak, bukan itu. Nah, itu maksudnya. Illa waqahu Allah ay hafadhahu. Allah akan menjaganya, maksud Allah memagarinya, maksud Allah akan menjaganya. Fitnah al-qabri, fitnah kubur ay azabahu wa su'alahu. Fitnah al-qabri ay azabahu wa su'alahu. Azab dengan soal-soalannya. Wa huwa yahtamilul itlaq wa taqyid. Ia kemungkinan dimutlakkan dan dibatasi dengan waktu yang tertentu. Wal awal huwa al-awla. Yang awal itu lebih awla, secara mutlak maksudnya. Bin nisbati ila fadlil maula. Jika dinisbahkan kepada anugerah Allah, maksudnya boleh dua-dua. Wa hadha yadullu ala anna syaraf az-zamani lahu ta'thirun 'azim. Ini hadith menunjukkan bahawa kemuliaan waktu, apa dia? Waktu hari Jumaat memiliki pengaruh yang besar. Kama anna fadl al-makani lahu atharun jasim. Seperti mana fadilah tempat juga memiliki kesan yang besar. Tempat di Makkah kita solat sama tak dengan di Shah Alam? Tak. 100,000 kali. Dekat sini berapa ribu? Wallahu a'lam. Ni Shah Alam ni lah. Baik. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, beliau mengatakan begini. Saya bacakan. Khair. لأن من مات يومها أو ليلتها فقد انكشف له الغطاء أم غطاء لأن يومها لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام. Baca dulu terjemah. Kerana sesiapa yang meninggal pada hari atau malamnya malam Jumaat, lalu telah disingkapkan tutupan padanya kerana pada hari Jumaat tidak dinyalakan api neraka jahanam padanya. La tusjaru fihi jahannamun. Am jahannamu. Tidak dinyalakan api neraka jahanam padanya. Wa tughlaqu abwabuha. Ditutup pintu-pintunya. Keleluasan api neraka tidak berlaku pada seluruh hari yang lain. Maka apabila seseorang hamba, fa idza qubida fihi abdun, maka apabila seorang hamba dicabut nyawanya padanya pada hari Jumaat, kana dalilan li sa'adatihi wa husni ma'abihi. Ia menjadi dalil kepada kebahagiaannya. Kalau dia meninggal hari Jumaat ataupun malam Jumaat, itu menunjukkan dia seorang yang bahagia. Dan baiknya tempat kembali padanya itu syurga. Li'anna yaumal Jumaah huwal yaumul ladhi taqumu fihi sa'ah. Kerana hari Jumaat adalah hari terjadinya kiamat padanya. Fayumayyizullahu baina ahbabihi wa adaihi wa yaumahumul ladhi yad'uhum ila ziyaratihi fi dari adnin. Allah maj'alni wa ja'alakum minhum. Allah membezakan di antara para kekasih dan musuh-musuhnya. Dia juga membezakan hari mereka yang menjemput mereka
Allah jemput mereka untuk berziarah kepadanya, bukan pergi jumpa Allah, tidak. Pergi ke syurga Adan. Wama qubida mu'minun fi hadzal yawmul ladzi ufidu fihi min adzaimir rahmah ma la yuhsa illa. Tidaklah seorang mukmin dicabut nyawanya pada hari Jumaat yang penuh dengan kebesaran rahmatnya yang tidak terhingga, melainkan Allah mencatatkan untuknya kebahagiaan dan kemuliaan. Ila lakutiba lahu sa'ada wa siyada. Falidhalik yaqihi fitnatal qabri. Maka untuk itu Allah menjaganya daripada fitnah kubur. Meninggal hari Jumaat adalah tanda-tanda kebaikan dan kemuliaan. Nak pula bulan Ramadan. Ya salam. Nak pula ketika berpuasa. Allahu Akbar. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Beliau meninggal pada 15 Ramadan tahun 2004. Katanya ketika sahur. Ketika dah bersedia untuk berpuasa. Meninggal. Beliau antara solat jenazahnya di solatkan ribuan orang dekat Al-Masjidil Haram. Alhamdulillah saya sempat jumpa dengan beliau dan sempat mendapat manfaat ilmu, nazarah. Beliau sangat alim sekali. Itu kemuliaan yang ada pada seseorang, dan beliau dikatakan jasadnya dekat dekat ma'lah tak reput dan boleh diziarahi. Sebab memang kisah masyhur tentang beliau. Tetapi bukan bererti orang yang meninggal pada hari selain hari Jumaat adalah tanda buruk. Taklah juga. Jadi antara hari yang elok juga meninggal hari Isnin. Sebab Nabi meninggal pada hari Isnin. Demikian hari Rabu pun begitu juga. Jadi bukanlah maksud siapa yang meninggal bukan hari Jumaat, orang tu tak elok. Tidak juga ya. Tapi siapa meninggal hari Jumaat tu tanda dia orang yang baik. 33 orang yang meninggal kerana sakit perut antara golongan yang selamat daripada fitnah dan siksa kubur. Daripada Sayyidina Abdullah bin Yasar berkata, Kuntu jalisan wa Sulaimanu bin Surat wa Khalidu bin Urfutah fadhakaru anna rajulan tufiya mata bibatnihi. Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Lalu mereka menyebutkan bahawa ada seorang lelaki yang meninggal kerana sakit perut. Fa idza huma yashtahiyani ayyakuna shuhada'a janazati. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Lalu salah seorang faqala ahaduhuma lil akhar. Salah seorang daripada keduanya bertanya pada yang lain. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi. Bukankah dulu Nabi pernah sebut sesiapa yang sakit perutnya menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya? Faqala al-akhar, hak seorang lagi jawab, bala, bahkan. Maksudnya kalau dia sakit perut, apalah penyakit dalam perut tu, kanser ke ulcer ke apa sajalah, usus, whatever, meninggal, maka dia dia dianggap mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada fitnah dan siksa kubur. Yang terakhir malam ini, hadis yang ke-34, penghuni kubur akan diperlihatkan tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa radhiyallahu taala anhuma? Sebab untuk beliau Abdullah dan untuk ayahnya Umar. Beliau sangat sayang dengan Nabi. Apa yang Nabi tak buat? Apa yang Nabi buat, semua beliau buat. Hatta satu ketika dalam satu musafir, ketika berkumpul kuda unta di satu tempat, beliau memacu kudanya ke satu tempat, kemudian patah balik. Orang tanya, Masya'nuka ya Bani Umar, kenapa kamu buat macam tu, wahai Bani Umar? Beliau kata, aku pun tak tahu. Siapa? Tapi dulu Nabi pernah berhenti kat sini dan Nabi memacu kuda ke sana
dan patah balik ke sini. Tak tahu siapa. Ha, tengok, itu tanda kecintaan yang luar biasa. Tak perlu tanya why, then you will perform. Tak perlu. Kalau Nabi dah buat, mesti ada benda baik kat situ. Tak ada apa pun. Itu tanda kecintaan yang sangat luar biasa. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cintai, kamu akan taat pada dia. Taat dalam arti kata taat, buat apa yang dia buat, tinggal apa yang dia larang ataupun dia tak buat. Kerana orang yang mencintai orang lain, dia taat pada orang itu. Al-mahabbatu tahtaju ilal bayan. Kecintaan itu perlu kepada proof. Apa bukti kamu cinta? Ana, mesti ada pembuktian dia. Baik. Rasul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata," sesungguhnya seseorang daripada kamu apabila meninggal dunia, "urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi," akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang, every day. Sekali pagi, sekali petang. "In kana min ahli al jannah, Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum." Jika dia termasuk penghuni syurga, "famin ahli jannah," maka dia daripada ahli syurga, iaitu diperlihatkan tempatnya di syurga sebagai penghuni syurga. "Wa in kana min ahli nar," jika dia daripada penghuni neraka, "famin ahli nar," maka dia daripada ahli neraka, iaitu diperlihatkan tempatnya di neraka sebagai penghuni neraka. "Yuqal," lalu dikatakan padanya, "hadha maq'aduka hatta yab'a yab'athaka ba'atha," ni bukan shinna, tha, dia tha. "Nah, hatta yab'athaka Allahu ilaihi yawmal qiyamah," inilah tempatmu yang kamu akan berada sehingga Allah akan membangkitkan kamu kepadanya pada hari kiamat. Apa rahsia ditunjukkan tempatnya tu? Sebab untuk bagi dia seronok. Nah, hari-hari dia tengok syurga. Kita pun kan seronok bila dapat kereta baru. Tak dapat lagi kereta tu, hari-hari tengok. Nah, semangat. Nah. Tapi kalau benda yang tak elok, Allahu Akbar. Itu psycho sebenarnya. Nah, nak menambahkan kegembiraan penduduk syurga, nanti will be dia dalam kubur ni, belum ahli syurga lagi. Dan untuk menambahkan psycho beratnya, nah, orang yang menjadi ahli neraka nanti, na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadunil jannah illa uriya maq'adahu minan nar." Tidaklah seorang pun masuk ke syurga melainkan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka dulu. "Lahu asa'a la yazdala syukran," sekiranya dia melakukan keburukan, maksudnya dapat dia tadi neraka, tapi ditunjukkan syurga lepas tu supaya bertambah rasa syukurnya. Ha, itu psycho ya. "Wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah lahu ahsan liyakun alaihi hasrah," dan tidaklah seorang pun masuk ke dalam neraka melainkan diperlihatkan padanya tempatnya di syurga sepatutnya, sekiranya dia melakukan kebaikan supaya bertambah rasa penyesalannya. Nah, ahli syurga ni ditunjuk neraka dulu. Kecutlah, takutlah kita pun. Dah ni, kalau kamu tak taat macam sekarang, sekarang alhamdulillah lepas kamu. Kalau kamu tak taat, sinilah tempat kamu. Oh, ya ke? Alhamdulillah, kan lain tu. Kan tadi terkejut tadi kan? Ha. Yang ni pula neraka, syurga ditunjukkan. Dan dia nak sangat-sangat. Nah, dah. Kalaulah kamu buat baik, inilah tempat kamu. But then, kamu buat benda yang tak elok, neraka lah tempat kamu. Bertambahlah rasa penyesalannya. Tapi penyesalan waktu tu tak berguna dah. Jadi sekarang, sebelum kita dijemput Allah atas nama kematian, menyesal banyak-banyak. Waktu sekarang ni, nah, menangis banyak-banyak. Kita nak dapat Lailatul Qadar ni, pertama sekali jangan buat dosa. Jangan sekali buat dosa.
Jangan kata dosa besar, dosa kecil pun. Jaga mata, jaga telinga, bersungguh-sungguh. Kalau kata tertengok ataupun tersebut, terpegang, cepat-cepat baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Sebab Nabi SAW menyebutkan, siapa yang baca Subhanallah wa bihamdihi, Allah akan ampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Tambah lagi, bagi kemah, bagi betul-betul menyesal dan rasa sedap. Tambah lagi al-baqiyatus salihat. Kalau berbuat dosa tadi tu ya, apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu namanya al-baqiyatu as-salihat. Tadi lain, tadi subhanallah wa bihamdihi. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi. Hadis ini riwayat al-Imam Ad-Dailami. Tidak diriwayatkan oleh para ruwat yang lain, tapi al-Imam Ad-Dailami beliau meriwayatkan hadis ini. Ada seorang lelaki, lalu dia mengatakan, wa dhunuba, wa dhunuba. Kalau bahasa kita ni, habislah, habislah saya, teruklah saya kerana dosa-dosa saya. Nabi pun pergi, Nabi tanya, siapa? Dia kata, ya Rasulullah, pasal dosa yang saya lakukan. Lalu kata Nabi, kul, kul, sebut. Dah tak, bukan soal sebut ni. InsyaAllah. Ini memang loyal betul. Ni kalau suruh pergi cuci masjid ni, cuci masjid ni. Maksud saya, Nabi suruh dia, bukan suruh tuan-tuan. Nabi kata, tak eloklah meraung-raung lagu tu. Wah, dhunubah, teruklah saya, kena balun, bersih dosa saya. Jangan sebut lagu tu. Nabi kata, kul, sebut. Tuan-tuan, jangan sebut. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, awsa'u min dhunubi, lebih luas lagi daripada dosa saya. Saya tahu saya berdosa, ya Allah, tapi pengampunanmu lebih luas daripada itu lagi. Wa rahmatuka arja indi min amali, rahmat kasih sayangmu lebih aku dambakan daripada amalanku. Contoh buat dosa tadi, lalu kita buat kulun zikir, kulun buat solat, amal. Ya Allah, rahmatmu lebih lagi aku dambakan daripada amalan ini. Belum tentu amalanku ini boleh membantuku. Dia pun baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'a indi min amali. Nabi sebut a'id. A'id, ulang balik. Ataupun na'ud, ulang balik. Dia pun baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'a indi min amali. A'id. Nabi suruh ulang balik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'a indi min amali. Tiga kali dia ulang, lalu kata Nabi, qum, berdiri. Qum, qad ghafarallahu dhanbak, Allah telah ampunkan dosamu. Ha, jadi kalau kita berbuat dosa, terbuat dosa, satu sebolehnya sedekah masuk dalam tabung ataupun siapa-siapa sedekah. Kita nak dosa tadi dipadam Allah. Yang kedua, baca Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Hadis ni sahih Imam Al-Bukhari. Yang kedua, yang ketiga, sambung dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa kita buat benda baik? Ucapan tadi kan baik. Sebab kaedahnya innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan memadamkan keburukan-keburukan dosa. Dan yang akhir, kita baca tiga kali tadi tu, Allahumma maghfiratuka au sa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Malam esok saya akan tulis dan kita tangkap gambar insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna laylatal qadri fi hadhihi sana wa fi kulli sana.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم